Secara geografis, Pegunungan Arfak adalah gugusan gunung yang membentang di bagian kepala burung Pulau Papua. Memiliki ketinggian antara 15 meter hingga 2.950 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi ketinggian, kawasan Pegunungan Arfak memiliki perwakilan tipe ekosistem beragam yang menjadi tipe ekosistem hutan utama. Kabupaten Pegunungan Arfak adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Indonesia, dengan luas wilayah 2.774,73 km persegi. Ibu kota kabupaten ini terletak di Distrik Anggi, yang berada di tepian Danau Anggi Giji. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang resmi dimekarkan pada 25 Oktober 2012, terdiri dari 10 distrik atau kecamatan. Untuk saat ini, akses menuju ke Kabupaten Pegunungan Arfak hanya dapat ditempuh dengan kendaraan khusus. Panjang banget. Ini berapa kilo? Ada 2 kilo. Area yang berbukit ini menjadi salah satu kendala proses pembangunan jalan. Sumber daya alam. Pegunungan Arfak memiliki tanah yang subur. Dengan potensi dua danau besar, yakni Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gida. Dua danau yang indah ini hanya dipisahkan oleh perbukitan. Merupakan salah satu objek wisata yang sedang dikemas. Selain panorama alam, objek menarik lainnya adalah tempat pemantauan burung pintar dan pohon pisang raksasa yang merupakan endemik di daerah ini. Oke, kita berada di Papuan Rorikit Guest House. Ini tempat apa, Pak? Tempat penginapan tamu dari seluruh internasional, dunia internasional begitu. Pokoknya tamu-tamu nanti kalau yang mau berkunjung di sini. Di sini wisatanya apa aja, Pak? Wisatanya burung. Burung pintar itu ya, yang bernama mrecew kalau pakai bahasa. Mrecew, terus black seagull yang cendrawasih hitam. Oh, cendrawasih hitam. Iya, iya, iya. Ya, oh, ya itu, pokoknya burung-burung cendrawasih yang tertarik begitu. Nah, ada. Jadi ini cocok buat teman-teman misalkan dari luar untuk apa hunting-hunting burung bisa datang ke kampung apa ini namanya? Kampung Kuau. Kuau, Kampung Kuau di Manokwari. Iya. Jalannya menuju ke jalan apa namanya, ke jalan Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak, jadi sebelum Arfak. Ini dekat perbatasan Kabupaten Arfak dengan Manokwari. Jadi sekarang sudah tidak khawatir lagi kalau mau ke sini itu sudah ada guest house yang bisa nampung di sini. Iya, bisa nampung. Jadi itu, jangan takut, di sini takut. Di hutan atau di mana tidak ada penginapan, ada di sini. Ada, ada. Jadi per malam 150 per kepala. 150.000? Ya, per kepala, per malam per kepala. Di belakang ini nampak kayak semacam penyambutan, penyambutan khas kampung sini ya. Diucapkan dari warga dari depan ini, di belakang ini. Mereka minta terima kasih karena Pemda dia sudah bisa bangunkan mereka untuk apa jalan, sudah di jalan lokasi. Jadi mereka semangat untuk itu yang menyanyi, menyangkut itu. Bapak dengan siapa? Dengan Pak Samuel. Pak Samuel. Samuel Mandacan. Oh, Bapak ini ya. Rumah khas masyarakat Pegunungan Arfak ialah rumah kaki seribu. Penduduk asli yang mendiami adalah suku Arfak. Busur dan panah adalah peralatan tradisional yang digunakan masyarakat sekitar. Tradisi yang menjadi ciri khas suku Arfak adalah tari tumbuk tanah. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan kabupaten baru. Dalam satu dasawarsa kehadirannya, telah giat melakukan pembangunan dalam segala bidang. Fasilitas publik satu persatu telah berdiri dan telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
Diprediksi, setelah akses jalan lancar, perkembangan kabupaten ini akan lebih pesat lagi.